Oke, pemirsa Sambi TV dan penontonnya Obras ya, obrolan Rajikin, dan tidak terasa kita sudah di segmen terakhir, yaitu kita akan bertanya tentang apa sih keinginan beliau di usia yang sudah saat sekarang ini, apa yang belum tercapai dan apa yang beliau inginkan. Kita akan tanya langsung ke narasumber kita, Pak Ketua, izin. Di usia yang ibaratnya sudah saat ini sudah pengalaman juga banyak banget ya, dari pernah jadi dua periode dan sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, mungkin Pak, kedepannya apa sih yang Bapak inginkan atau yang belum tercapai nih, ibaratnya cita-citanya gitu, cita-cita udah sih Pak ya, ibaratnya apa ya, keinginan yang masih diinginkan tapi masih belum gitu, apa Pak, boleh disampaikan Pak Ketua? Di samping tugas sebagai anggota legislatif, kalaupun misalnya nanti sudah tidak lagi, yang jelas saya keinginan hanya mengurus keluarga ya. Keluarga apa ya? Karena ada anak yang masih sekolah, walaupun sudah ada yang sudah selesai ini kan beberapa orang. Nah, kita ingin bagaimana mengurus rumah tangga kita itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga di Buntok Batu Selatan ada memiliki sebuah yayasan pendidikan, pendidikan STA di sana, STA Dhani Danai, dan mahasiswanya cukup banyak juga, ada 200-300-an. Nah, mungkin saya nanti bisa membantu mengelola STA itu agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi tadi Bapak akan balik ke Barcel lagi kita atau? Insya Allah. Nah, kalau bicara soal kebun, ya ada juga lah kebun, tapi tidak banyak, ada 10-20 hektar Bisa kebun mana karet kalau? dan segala macam di daerah Batu Selatan juga. Barat Selatan juga. Ya, saya kira biasalah kalau kita menatap masa tua kita itu, kita ingin anak-anak kita itu sukses, berarti tugas kita itu kan sudah hampir selesai barangkali ya. Karena saya satu ada sudah jadi dokter di Jakarta, satu ada arsitek di sini, sudah bekerja di PU Kota di sini. Nah, ada satu lagi yang masih kelas 2 SMA di Banjarmasin. Berarti cuma tiga deh, Pak. Yang Atau ada berapa? saya anak semua tujuh, Tujuh. tujuh ya. Sudah yang tiganya sudah berkeluarga, satu masih ada di Jakarta. Itu sudah menyelesaikan S2-nya di Malaysia, di Monash University, sudah selesai. Dan kerja di Jakarta juga, itu masih belum merit juga. Perempuan, ya sudah itu ada yang dokter tuh perempuan juga. Sekarang masih koas istilahnya. Kayak apa namanya itu, praktek ya di rumah sakit. Mungkin beberapa bulan ini selesai. Dan satu lagi sudah kerja di kota di sini, di PU Kota, Kota. Karena dia lulusan arsitek. Jadi sudah hampir selesai juga tugasnya. Jadi kalau anak-anak sudah selesai pendidikannya, mungkin kita bisa melakukan tugas-tugas sosial yang lain lagi, antara lain mengurus STA itu. Ya. Tapi sehabis masa di 2024 nih, apakah lanjut lagi Pak atau atau udahan nih balik ke Buntok gitu? Saya sampai hari ini belum daftar. Belum daftar. Walaupun terakhir sudah kemarin terakhir pendaftaran. Nah, tapi kalau Partai Gerindra masih mainkan saya untuk mendaftar lagi di DPR Provinsi Kalimantan Tengah, insya Allah saya akan mendaftar lagi secepatnya. Tapi kalau partai misalnya berkeinginan lain, katakanlah misalnya membantu nanti di kepengurusan partai, saya kira saya pun tidak ada masalah. Siap, ya, siap, siap dengan perintah ya. Partai. Oke, pemirsa Obres, obrolan Rajikin, dan terasa sudah berakhir, kita sudah di menit-menit akhir nih, obrolan kita bersama Ketua Komisi 2, yang bidang kita ekonomi dan sumber daya alam, yaitu Haji Ahmad Rasid. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast kali pertama kita, dan saksikan terus podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Siap.